Hadis ke-211. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumul rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, melainkan malaikat akan mengelilinginya, rahmat tercurah kepadanya, ketenangan turun kepadanya, serta Allah menyebutnya di antara siapa yang ada di sisinya. Ini kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni maknanya ingat Allah Subhanahu wa taala, kan. Ada diterjemahkan kadang-kadang dalam bentuk lisan. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalam bentuk maknanya amalan. Kita buat benda yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, kan? Ada empat benda tak ingat Allah pun dikira empat, dikira ingat Allah. Yang pertamanya memanah. Yang keduanya belajar berenang. Yang ketiganya belajar naik kuda. Yang keempatnya bergurau dengan isteri. Maksudnya ada perbuatan yang tak ingat Allah pun dikira ingat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ha, ada zikir ingat Allah tu dengan hati. Dengan hati, ya, kita ingat Allah dengan hati. Kan? Ha, ini kalau tok-tok guru dululah, kalau anda kata kita ni nak tingkatkan hubungan kita dengan Allah, cuba siap nafas kita tu dalam hati kita tu Allah, 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 Allah. Nafas kita, kan? Nampak tu? Allah, Allah, Allah. Dan benda tu attitude, eh. Benda tu kena biasakan. Kan? Allah, Allah, Allah. Laki ni tak balik lagi ke mana ni, kan? Ha, benda kena attitude tu, kan? Tengok sama-sama fikir tu, fikir laki pula. Allah, 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 Allah lagi, kan? Menantu ni, menantu ni jadi hantu sekarang ni, kan? Tak macam dulu kita-kita lah, kan? Allah, 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 kan? Tapi paling kurang ingat Allah, okay? Orang kadang-kadang banyak ingat masalah tu banyak sangat. Masalah diingat untuk diurus, bukan untuk rusing duduk, kan? Kan? Itu zikir ke hati. Okay. Orang yang berzikir ni empat benda, kata Nabi SAW. Yang pertama, malaikat mengelilinginya. Okey, kita dah belajar tadi. Apa hubungan kita dengan malaikat? Ada berapa? Tiga. Kan? Baru kuliah tadi, kan? Ini bukan kuliah tiga tahun lepas. Okey. Yang pertama apa? Dia membisikkan ilham-ilham yang bagus. Ya, risap ilham bagus, eh? Ataupun idea-idea yang bagus. Yang kedua, dia bantu kita dengan jalan kita tak perasan. Yang ketiga, dia mendoakan kita. Ini malaikat. So, maksudnya, orang yang berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala dikelilingi malaikat. Maknanya dengan cara tak perasan, tiga benda tadi itu dia akan dapat. Zikir. Yang keduanya, orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala, rahmat tercurah kepadanya. Rahmat ni makna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makna jalan untuk takwa. Kalau Allah sayang dekat kita, banyak ayat-ayat Allah katakan tadi, Allah berikan jalan keluar bagi segala permasalahan. Kan? Allah beri jalan keluar bagi segala permasalahan kita. Ingat, kita hidup tak ada hidup yang tanpa ada masalah. Dalam hadis Nabi menyebut bahawa dunia darul balak wal imtihan. Dunia memang tempat ujian. Kan? Bala dan juga tempat ujian. Tak ada siapa yang tak kena ujian. Beza bentuk saja. Kena ingat benda tu. Beza bentuk saja. Tanya orang, semua ada masalah. Tanyalah orang. Macam okey je kau. Ada masalah dia. Kan? Tanya orang. Beza bentuk saja. Kan? Paling tidak, apa ke duduk di kelas banyak 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 semut ni, kan? Tak kerti ni ke? kena gigit semut, kan, dekat kelas pun jadi masjid, orang jadi isu tau, semut jadi isu, masjid ni banyak semut contoh, kan. Okey, jadi rahmat, okay. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menyebut, Nabi SAW menyebut bahawa ketenangan turun pada dia. Ibu-ibu, kakak, ayah, saya sekalian, tenang benda yang tak semua orang dapat, tapi semua orang nak tenang. Tak boleh nak beli kat kedai. Kan? Kalau boleh beli, tenang tu habis sold out tau. Kan? Dan orang yang banyak duit akan stok banyak kat rumah dia. Kan? Dek, tenang lagi tenang. Kan? Habislah pakcik,
Tapi kalau pakcik anak yang smuggle punya dia, boleh jadi smuggle pula. Okey. Jadi maknanya tenang tak boleh berdiri. Allah yang turunkan wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Quran sebut. Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk Allah tambah nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Orang zikir Allah akan bagi ketenangan. Kan? Dan benda tu tak boleh nak dijual beli, tak boleh cari mana-mana pun. Kan? Lepas tu saya suka menganjurkan antara zikir yang paling mudah lah, confirm kita hafal adalah zikirkan la ilaha illallah tu banyak-banyak. Kan? Okay, la ilaha illallah. Okay, orang Melayu kita terjemahkan untuk mudah faham, ilah tu Tuhan. La tiada ilaha Tuhan illallah, melainkan Allah. Tapi ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna yang kita baca tadi, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi kalau hari ini katakan kita tak sihat, zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke hati. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini mungkin tengah sedih, suami punya hal ke, isteri punya hal ke, menantu punya hal ke, anak punya hal ke, kan? La ilaha illallah. Tiada yang mengasihi melainkan Allah. Kan kita kadang zikir la ilaha illallah hanya menghabiskan tasbih. Berkira pula tu. Lebih 33 ni imam. Imam ni lebih ni. Salah ni imam ni. Tasbih China lah tu. Jadi kita menghabiskan tasbih. Tiga cukup. Tapi konsisten lepas sembahyang. La ilaha illallah. Masukkan dekat hati tu apa hajat kita tu dalam rantaian Asmaul Husna tu. Dan nak lagi bagus, cuba malam ni cuba try test. Kau empat ni. Cuba try. Ni guru saya ajar juga. Malam-malam bangun sembahyang malam ataupun nak tidur kan? Nak tidur. Hembusan nafas kita terakhir, kita kan ambil nafas. Inhale. Exhale. Kan? Maknanya tarik nafas, hembus, tarik nafas. Hembusan nafas kita akhir, kan? Habiskan dengan la ilaha illallah yang sampai habis nampak betul. Kan? Contoh. Tarik nafas. La ilaha illallah. Sampai ambil nafas. InsyaAllah boleh menitis yang mata. Hembusan nafas terakhir pada illallah tu. Cuba terang. Hati tu masukkan. Kalau tengah apa? Sempit rezeki. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Sampai habis. Tu Allah kata Allah akan bagi sakinah. Sakinah tu maknanya ketenangan. Kan? Maksudnya akan tenang. Cuba try test. Tak usah malam-malam lah. Kejap-kejap lagi. Cuba try. Kan? Kita boleh rasa. InsyaAllah kalau tak ya-ya boleh menitis yang mata tu. Ambil nafas, sembus. Ambil nafas, sembus. Ambil nafas, sembus. Hembusan terakhir. Illallah. La ilaha illallah telah. Kan? Cuba masuk ke hati tu. Okey. Dan kan? Apa lagi? Dan Allah menyebut di antara siapa yang ada di sisinya. Maknanya Allah menyebut-nyebut nama kita lah. Allah menyebut-nyebut nama kita. Jadi nama kita tu disebut di maknanya bahasanya Allah SWT sentiasa akan bersama kita. Kan? Dalam keadaan kita senang, susah, lebih-lebih lagi orang yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah.